Adik-adik, semangat untuk kita memuji nama Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mau melanjutkan ibadah yang selanjutnya, kakak mau ajak adik-adik kenalan dulu sama yang ada di belakangnya kakak ini. Yuk, ya. Ya. Yang di sebelahnya kakak. Halo. Ini adalah kak siapa? Kak Sirem. Nah, halo. 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 Yang di belakangnya kak Sirem siapa? Halo, adik-adik. Ada Kak Riyad. Ah, Kak Riyad. Yang di belakangnya kak Nane? Siapa adik-adik? Kak Dobi. Oh. Halo, adik-adik. Halo semuanya. Nah, adik-adik. Tadi adik-adik udah lihat kan? Sebelum awal dari kita menyebut kakak menyebut pujian tadi, tadi udah lihat. Tadi kenapa ya? Kok semuanya bergerombol? Kak Nani, Kak Novi, sama Kak Rian. Tapi Kak Sarah diajak kok nggak mau. Itu kenapa? Artinya adik-adik, kita tidak boleh berkerumun, tidak boleh bergerombol. Makanya Kak Seren tadi diajak enggak mau. Itu ya bagus. Lalu yang kedua, selfie-selfie. Nah, malah Kak Riyad ini ikut-ikut selfie lagi, ikut berkerumunan. Jangan ditiru. Nah, itu enggak boleh ya, adik-adik. Sekarang kita harus melakukan social distancing, jaga jarak. Ya, enggak boleh berkerumun. Tidak boleh selfie-selfie deket-deket, ya. Nah, adik-adik, tapi adik-adik semuanya harus bersuka cita pada pagi hari ini, ya. Karena kita mau memuji nama Tuhan dan memuliakan Tuhan. Oke, adik-adik, kita mau berdoa dulu sebelum kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya. Nanti doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Sierra. Mari Kak Sarah. Oke. Mari semua lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah, untuk pagi yang cerah ini. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah Eagleness, biarlah Bapa yang akan menyertai kami. Tuhan berikan hikmat dan akal budi kepada kami. Tuhan berkati orang tua kami, saudara-saudara kami yang menemani kami juga. Biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ayo, kalau ada mama papa ada di belakang kalian, ayo diajak mama papa. Adik, kakak, semuanya diajak untuk kita memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan, ada satu sobatku yang setia.
Yesus adalah sobat yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Adik sendirian, adik susah, Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Karena Yesus adalah satu-satunya sahabat kita yang sejati. Betul ya Kak Sharon ya? Benar Kak. Nah adik-adik, kita mau lanjutkan lagi. Kita mau nyanyikan satu pujian lagi adik-adik. Nah, jalan serta Yesus setiap hari ya. Kita akan nyanyikan lagu ini. Masih-masih berdiri semua adik-adik ya, jangan duduk. Nanti kalau dengar kandungan Tuhan, baru duduk. Ayo kita nyanyikan lagu ini, jalan serta Yesus. Sungguh-sungguh.
katakan Bapa, Engkau sungguh. Kami hati yang baru, Kau berikan kami kesehatan, kekuatan yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan kalau kami tadi sudah memuji memuliakan namamu. Sekarang kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Kau berkati hambamu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Kau urapi hambamu dan kami semuanya akan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kami siap untuk mendengarkan firmanmu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you.
luar biasa kabar kalian. Tetap sehat ya dengan protokol kesehatan 5M ya. Tetap pakai masker, tetap menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian apa? Untuk menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas ya. Kelima M ini harapannya Adik-adik boleh tetap sehat, boleh tetap kuat. Oke. Hari ini masih di penghujung bulan April, Kabob mau memberikan firman Tuhan yang diminta oleh para pengurus Eagleness ya. Kabob mau membawakan firman dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ya. Kabob akan bacakan secepatnya saja supaya Adik-adik bisa nangkep intisarinya ya. Judulnya adalah Kesepuluh Orang Kusta ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Adik-adik tahu apa penyakit kusta? Silakan, adik-adik bisa lihat di sini. Ini adalah contoh orang yang terkena penyakit kusta. Penyakit kusta adalah infeksi bakteri yang menyerang pada jaringan kulit. Sehingga dari bercak-bercak muncul semakin besar dan akhirnya semakin membuat kulit ini menjadi ruam. Dan bisa kalau sampai parah, bisa sampai lepas. Biasanya yang terkena adalah ujung jari, kemudian wajah. Seperti gambar ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang menuju ke Yerusalem, di perbatasan antara Galilea dengan Samaria, ada 10 orang kusta mendatangi Tuhan Yesus. Dan berteriaklah, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, menjadi sembuh. Jadi ketika mereka minta tolong, Tuhan Yesus bilang, "Pergilah kamu ke imam-imam." Dan di tengah jalan, perjalanan ke imam-imam, mereka menjadi sembuh. Ya. Kemudian seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ya, ada satu orang yang ketika melihat bahwa tubuhnya telah sembuh, dia bersorak-sorai, dia bersorak dengan nyaring dan memuliakan Allah. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Dia kembali kepada Tuhan Yesus, dia memuji Tuhan dan bersyukur di dalam kaki Yesus, di bawah kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Ya, perhatikan dia adalah orang Samaria. Lalu kata Yesus, "Bukankah ada berapa? 10. Bukankah ke 10 orang tadi semuanya telah menjadi sembuh? Sudah sehat, sudah baik dan sudah tahir? Di manakah yang 9 orang?" Ya, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya. Jadi Adik-adik bisa lihat dari 10 orang kusta kena penyakit kusta dan Tuhan Yesus sembuhkan satu orang kembali untuk mengucap syukur. Dia tersungkur pada Tuhan Yesus dan dia mengucap syukur atas kesembuhannya. Dan Yesus berkata, "Lah yang 10 ini kan, yang semua kan sembuh semua. Yang 9 kemana? Kenapa hanya satu orang yang mengucap syukur?" Nah, hari ini melalui firman ini kita mau belajar tentang apa itu berterima kasih. Ya, kalau minggu beberapa lalu kita belajar tentang orang Samaria yang baik hati, saat ini kita belajar tentang orang Samaria yang tahu berterima kasih. Ya, oke Adik-adik. Kak Bob mau singkat saja membagi cerita ini dengan satu kata. Ya, dua kata tapi jadi satu ungkapan, yaitu terima kasih. Ya, terima dan kasih. Jadi kalau adik-adik baca terima kasih itu ada dua, terima dan kasih. Terima dan kasih, ya. Dan dari terima kasih ini kita punya pengertian dua, yaitu terima itu artinya menerima, mengasihi itu artinya memberi. Ya Adik-adik ya. Terima kasih itu menerima, kasih itu memberi. Jadi Adik-adik, kenapa kita perlu berterima kasih seperti orang Samaria tadi? Karena kita harus selalu menyeimbangkan antara menerima dengan memberi. Karena di dalam sebuah Alkitab,
yang kita baca, seluruh isi ini adalah isi antara menerima dan memberi. Cuma dua itu saja. Jadi terima kasih itu ada di Alkitab ini. Dari menerima sampai memberi. Kapok mengumpamakan sebagai balon. Bagaimana bila balon itu dia hanya menerima udara tanpa dia mau memberi. Kira-kira apa yang terjadi pada balon ini ketika dia hanya menerima udara tanpa pernah mau memberi. Kira-kira apa yang terjadi pada balon ini? Adik-adik, hah? Kira-kira balon ini akan apa? Akan kempes adik-adik. Ya, karena lama-lama dia tidak akan bisa. Bahkan kalau diteruskan dia memaksakan diri untuk menerima, meminta lagi. Tanpa dia mau memberi, maka dia akan meledak. Wah, ya. Maka akan meledak. Jadi seperti balon ini, maka kalau dia menerima udara, ya dia menerima, dia juga akan mengeluarkan. Kita belajar dari balon ini supaya tidak meledak, selain kita menerima, kita harus memberikan. Ya, yuk, Tuhan Yesus mengajarkan pada kita. Ya, dibuka. Mana tahu ajarannya Tuhan Yesus untuk memberi dan menerima atau terima kasih. Yuk, kita buka yuk. Tuhan Yesus berkata begini. Ya, dibuka. Ya, dari Yohanes 10 ayat 17. Tuhan Yesus mengungkapkan, Bapa mengasihi aku, ya, Bapa di surga mengasihi Tuhan Yesus, ya. Kenapa? Oleh karena aku memberikan. Apa? Aku memberikan, mengasih, ya, memberikan nyawaku untuk apa? Untuk menerimanya kembali, ya. Ingat bahwa Tuhan Yesus pun mengajarkan bahwa aku dikasih oleh Bapa karena aku memberikan dan aku akan menerimanya kembali. Ada lagi ayat nih. Nah, pasti ada Dek tahu nih, ya. Cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan, ya. 5 roti dan 2000 ikan untuk siapa? Untuk 5000 orang, ya, untuk 5000 orang. Ceritanya dari Matius 14. Yo, adik-adik yang punya Alkitab bisa dibaca Matius pasal 14, ya. Matius pasal 14 ayat 15 dan 16. Lihat ini, apa yang dikatakan murid-muridnya ketika orang-orang berkerumun mengikuti Tuhan Yesus dan hari mulai malam, jumlahnya kira-kira 5000 orang, ya. Murid-muridnya berkata begini kepada Tuhan Yesus. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi Tuhan dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa. Ya, disuruh pergi. Menurutnya Tuhan Yesus, bo, ini orang-orang ini yang banyak ini disuruh pergi. Disuruh membeli makan sendiri-sendiri. Apa kata Yesus? Ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu, murid-muridnya, harus memberi mereka, ya, memberi mereka makan. Jadi Tuhan Yesus ketika dia memberikan kesembuhan, meskipun tadi ada 10 yang diberikan kesembuhan, hanya satu orang yang tahu berterima kasih. Dia menyerahkan penyembahan kepada Tuhan, terima kasih, diberikan lagi. Seperti pula ini. Jadi antara kita terima, ya, dan kita kasih. Kita terima lagi, kita kasih lagi. Kita terima lagi, kita kasih. Ya. Oke. Jadi pada saat ini kita sudah belajar tentang bagaimana harus menjadi anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih seperti orang Samaria yang telah disembuhkan dari Tuhan Yesus. Apakah kamu pernah merasakan perbuatan baik dari tetangga kanan kirimu, teman-temanmu? Yuk, sudahkah kamu berterima kasih memberikan kepada mereka lagi? Atau kamu sudah memberikan yang terbaik juga buat tetangga kanan kirimu, teman-temanmu? Yuk, mari kita belajar menerima dan memberi.
menerima, dan memberi. Belajar untuk berterima kasih. Yuk, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini Engkau berikan kepada kami pelajaran terpenting, yaitu bagaimana kami boleh belajar dari seorang Samaria yang tahu berterima kasih ketika dia disembuhkan, penyakit kustanya disembuhkan. Dan kami boleh belajar bahwa ketika kasih-Mu boleh melimpah kepada kami, kami pun harus selalu penuh hati kami dengan ucapan syukur kepada Engkau. Dan kami juga harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada orang-orang sekeliling kami. Sehingga orang-orang sekeliling kami, teman-teman kami, tetangga-tetangga kami, boleh merasakan kasih-Mu kepada mereka, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, dari firman-Mu ini, kami boleh belajar apa yang kami terima, kami boleh kembali memberi. Ketika kami menerima, kami boleh kembali memberi. Ketika kami menerima dari Engkau, kami boleh selalu memberi kepada yang lain. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang doa yang sudah Kau ajarkan. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, Tuhan, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari semua yang diberkati berkata, amin.